ada saingan antara cewek cantik dua, Gigi dan Ayu, menurut kamu seperti apa? Gimana? Gigi dan Ayu. Gigi dan Ayu? Waduh, dua-duanya cantik lah. Terus gimana kak maksudnya? Sebagai wanita gitu, kamu lebih seneng gak ya siapa gitu-gitu kak? Dua-duanya suka, bahaya sekali pertanyaannya, dua-duanya suka. Oke, tapi punya kelebihan masing-masing ya kan mereka? Iya kan, yang satunya kan pinter acting kan awalnya Mbak Gigi, tapi kalau Ayu Ting Ting kan memang ratu dangdut kayak gitu. Melihat mereka mendapat banyak award gimana sih kak? Ikut senang kak? Dua-duanya cantik, dua-duanya cuman beda tipe aja gitu. Tapi aku dua-duanya suka style mereka, karena kan yang penting kalau cewek tuh punya apa ya namanya? Punya skill masing-masing lah kayak gitu. Oke, terima kasih kak. Oke. Apa soal yang kemarin? Apa dokter belum masalah yang kemarin? Belum. Ya tunggu cowoknya aja yang ngomong lah. Tapi masih berhubungan sampai sekarang. Siapa? Masih chat-chatan juga tanya sama. Ada berhubungan. Cuman kan aku maksudnya tuh minta tanggung jawab tuh bukan minta tanggung jawab yang dinikahin, tapi dikelirin namanya gitu. Tapi dok, maksudnya dia udah bilang apa komunikasi ke kakak? Udah clear dan ya, minta maaf kak? Enggak, bukan minta maaf, dia lebih ke kayak, dia kan lagi kerja, terus dia bilangnya ya nanti juga aku, nantilah aku tanggung jawab, kayak gitu-gitu doang sih dari dia. Kerjanya dimana nanti kalau boleh tahu? Apa? Kerja si A-nya dimana? Di Jambi. Oh di Jambi, kalau di tambang atau sebagainya? Perusahaan apa sih, kapal kali ya? Emang terakhir ketemu kapan teh? Apa? Terakhir ketemu kapan sih? Wih, kok pas kejadian ini aja udah enggak. Kalau dibilang pelakor, cowoknya sama aku lah, iya enggak sih? Maksudnya tuh enggak logika. Maksudnya terus aja aku dicecar pelakor lah. Cowoknya sama gua enggak, gitu. Kan ini terus-terusan aku dicecar, kayak gitu. Aku gak suka lah. Ya, tapi emang saat itu sawerannya, sorry, sangat banyak ya. Jadi makanya dia seperti memanfaatin kamu bilang pelakor. Oh enggak, gitu. Kalau dia memang suka nyawer semua orang. Nyawer semua orang. Cuman kalau mungkin ke aku beda aja. Bedanya di mana sih? Maksudnya apa aja sih yang dikasih? Nominalnya gitu kan mungkin bedanya atau caranya apa bedanya mungkin nominalnya? Nominalnya? Atau cara dia mungkin ngasih ke kamunya atau sama aja semua ke teman-teman DJ lain atau gimana kak? Lebih ke dia tuh nyawet online, bukan aku aja, ada Kang Sule juga, ada TikTokers yang lain juga, sebenarnya bukan aku aja, cuman memang mungkin ke aku beda caranya dan mungkin lebih spesial kayak gitu. Berarti semua maksudnya di sawer ya kak? Semuanya gitu nggak? Maksudnya kalau ketemu aja, kalau kita ketemu tuh banyakan. Banyakan dan semua orang dikasih uang sama dia, bukan aku aja gitu. Emang tadi sering bikin apa sih, belanjain apa sih sehingga orang-orang berpikir bahwa nggak belanja dan aku nggak pernah minta cash kalau nggak salah. Beneran, nggak pernah, nggak ada. Tadi bilang dia royal, royal seperti apa sih? Royalnya bukan ke aku aja, teman-teman aku aja yang seksi dikasih duit sama dia. Berapaan gitu, misalnya ternyata dia bilang spesial gitu. Berarti yang spesial lebih dong daripada yang teman biasa. Iya, pasti lah, aku gak tahu lah, gak tahu pastinya berapa. Karena kan itu di online juga. Ini kan udah masuk pencemaran nama baik, kamu ke hukum atau gimana? Udah bikin LP aku. Oh udah bikin? Ada 4 orang. Ayang lambe-lambean kemarin noh, siap-siap aja. Aku kan udah bilang, udah peringatin, itu kan video pribadi. Kan aku video call, aku merasa itu pasangan aku pada saat itu. Karena aku gak tahu apa-apa. Aku kan di chat juga, ya aku gak tahu dong, gue gak tahu apa-apa. Dan ini mungkin misalkan kasusnya udah tahunan. Ini kan 1-2 bulan ini berjalan kasusnya. Karena aku gak tahu lah gak sih detail itu, aku juga gak ketemu tiap hari, ya gak sih? Aku gak ketemu tiap hari, aku kerja terus keluar kota. Bagaimana aku harus apa namanya jadi pelakor lah. Aku harus kalau jadi pelakor aku nyimpen cowok itu gitu loh di rumah aku. Itu kan enggak. Aku di rumah aja sendiri-sendiri aja. Nah, orang tuh pada ngomongnya emang berapa kali teh ketemunya selama dekat ini sih? Maksudnya biar enggak statement aja teh ngurusin hal itu. Karena dia bilang tadi sibuk bekerja. Ketemu misalkan kalau aku misalkan lagi show di mana dia tuh suka nyamperin. Contohnya di mana teh kalau tahu? Pertama kali dia nyusul aku tuh aku nggak balas chat dia sama WA aku. Tiba-tiba dia nyamperin di Bali dan aku itu abis dinner sama cowok lain. Maksud tuh aku kan lagi deket sama bule. Aku abis dinner sama dia disusul. Nggak deg-degan gimana nggak? Tapi berantem saat itu sama cowok kamu yang di Bali terus apa gimana? Enggak berantem, cuman kan enggak memang belum ada yang jadian pada saat itu. Jadi kayak ya udah dating biasa aja. Wah, enggak sendiri nganggap dia apa sih teman spesial kah atau emang udah officially pacar? Ya bisa dibilang teman spesial, aku enggak bisa maksud aku tuh enggak bisa aku menghindar ya, karena memang itu ada bukti video call juga kan. Dibilangnya kan VCS, lo bukan VCS, itu video call biasa, video call. Jadi dia itu aku tuh nggak boleh lari dari pandangannya dia. Misalkan aku lagi show, dia tuh video call sampai aku tidur. Jadi HP
pagi aja nyala sampai nanti besok bangun pagi lagi, ngerti nggak? Sleep call. Jadi itu dan itu 24 jam. Terus aku harus curiga dia dari mana? Nggak ada yang harus aku curigain dari dia. Kak, gitu. 4 orang itu boleh maksudnya siapa yang dilaporin? Ya, TikTokers lah apalah itu yang terus-terusan, dia yang menyebarkan lah. Kan itu kena mau digimanain juga kayak gitu. Sebenarnya aku nggak mau sih, kayak aku juga lagi tour, lagi kemana-mana, masa aku harus berurusan kayak gini, maksudnya males lah. Tapi awal mulai kita tahu di UPI itu seperti apa sih, Teh? Maksudnya? Ayahnya 2 minggu ini deh. 2 minggu ini? 2 minggu ini. Lewat apa? Lewat chat kah, DM kah, dari situ? Lewat DM. Cuman aku tuh waktu itu bilangnya nggak tahu, bukan aku nggak tahu kok APEC itu, aku nggak tahu apa-apa maksudnya tuh. Bentar, aku kan langsung nyerang cowoknya, maksudnya dikelirin dong ini apa maksudnya, kenal aku yang diserang harusnya di sana dulu lah, maksudnya ditanya cowoknya. Udah nyamperin ngasih garis spesial juga, berarti harusnya udah ada artinya tuh hubungannya gitu ya. Iya, udah gitu aja. Makasih kak, mau minta apa? Oke, Arya ini juara 4 nih yang naikin. Oh, buat apa?